Korang nak tengok tak, koleksi si mic yang aku ada. Atas meja aku ni, banyak gila mic. Jom, aku tunjukkan satu-satu mic apa yang aku ada, ok? So, mic yang pertama, yang mula-mula sekali aku guna ialah earphone yang ada wire tu kan. Earphone tu ada dekat office. So, tak dapat nak tunjuk lah. Earphone biasa je, earphone yang murah-murah tu je. Kita pakai, apa ni, kita rakam pakai yang tempat volume tu kan. Tempat mikrofon dia tu. Itu mic pertama aku guys. Lepas tu mic kedua aku, mesti korang terkejut. Nak tengok tak mic kedua aku yang mana? Mic kedua aku kan. Tada! Comel tak? Kecil gila sud. Ni dia pakai 3.5mm jack tu lah. Cocok kat handphone. Pakai benda ni lah dulu. Tapi jarang-jarang lah pakai. Time nak buat voice over ke apa kan. Comel. Mic ni aku dapat kat mana lah ke aku beli kat mana entah. Lupa dah. Murah gila lah mic ni. RM5 ke berapa je. Tapi okey lah juga sound dia. Lepas tu kan, lepas tu aku beli mic Boya. Korang mesti ramai yang ada kan mic Boya ni kan. Lavalier mic daripada Boya. Daripada Boya ni. Aku dah jarang guna mic ni. Sebabnya ada dua sebab. Sebab pertama, mic Boya ni wire dia sangat-sangat-sangat panjang. Panjang gila. Aku jadi nampak ni berserabut tu tak. Susah nak pasang. Kena belit-belit lah apa kan. Lepas tu sebab yang kedua, sebabnya bateri dia kejap-kejap habis bateri dia. Bateri dia kena pusing ni, boleh tukar kat dalam dia lah. Bateri apa LR44 kalau tak silap aku. Okay. Ni mic Boya. Tapi suara dia jelas kan, suara dia. Korang boleh cocok dekat handphone korang ataupun kamera korang. Kita boleh tukar. Dia ada ni, tempat tukar button bawah ni kan. Untuk kamera boleh, untuk apa ni, smartphone pun boleh. Nampak? Sini. Okay. So, mic ketiga. Lepas tu, apa aku beli mic Boya tu, aku belilah satu mic ni. Mic ni, aku rasa mic ni paling mahal kot. Aku beli. Mic daripada ni, Daiti. Love mic juga. V-Love. Yang ni. Tapi, duka ceritanya, mic ni aku guna sekejap je. Dan, dia rosak. Ni V-Love. Aku suka mic ni tau. Tapi aku sempat guna sekejap je. Tali dia dah nak putus. Ni lah. Tali dekat dia punya penyambung ni. Ni aku dah gam lah ni. Dia punya mic memang best. Kecil je dia punya mic ni. Nampak? Kecil je. Kalau korang pakai dekat baju kan, macam perasan tak perasan lah. Tapi sayang lah. Dia boleh pakai tapi macam kadang-kadang suara dia putus-putus. Mahal ni, aku beli berapa lah? 100 lebih ke 200 lebih lah mic ni. Konon-konon nak yang terbaik lah kan. Mic Daiti ni kan, dia automatic tau. Korang boleh cocok dekat kamera ataupun smartphone korang. Dia akan detect kat dalam ni. Dia tak macam mic Boya tadi nak kena switch kan. Ini tak payah switch. Dia akan detect sendiri. Auto detect. Ni pun wire dia panjang juga. Mic keberapa dah? Aku dah lupa dah. Lepas tu aku beli mic. Aku beli recorder. Recorder Zoom H1N. Yang ni lupa. Yang ni lah paling mahal. Yang ni harga dia 400 lebih kot. 400 setengah ke berapa lah. Aku suka mic ni. Dia mic, atas ni mic dan dia juga sebagai recorder. So, kan aku cakap kan, aku record audio asing kan kalau guna kamera Sony A6000 tu kan. Aku guna ni lah.
guna benda ni lah. Okay. Ya, ni paling mahal lah. Paling mahal. Ya, ni berbaloi kalau beli kan. Sebab dia ada tempat cucuk mic. Tempat cucuk mic boleh. Tempat earphone pun boleh. Korang sebagai, contoh, korang sebagai reporter ke wartawan kan. Pun boleh guna ni. Kan record, terus hala dekat orang yang korang nak interview tu kan. Lepas tu aku beli mic ni lah. Ulanzi J12. Yang aku tengah pakai sekarang ni. Ni mic Ulanzi. Dia ada dua mikrofon, satu receiver. Jadi 100 lebih. 100 lebih mic ni. Mic ni best untuk handphone. So, suara yang korang dengar sekarang ni daripada mic ni lah. Okay. Lepas tu aku beli mic. Lepas tu kan, sebab lavalier mic aku semuanya panjang-panjang wire, aku pun belilah mic daripada kedai ustaz. Lavalier mic ni tali dia pendek sikit. Pendek lah, dalam 1 meter lebih ke 200 meter macam tu. Eh, 200 meter pula apa, 1 meter lebih ke ataupun 2 meter macam tu lah wire dia. Dan sangat-sangat berbaloi bagi aku. Dia boleh pakai untuk telefon. So kalau aku nak pakai untuk kamera, aku beli ni wire yang ni. Wire adapter dia ni kita cocok kat sini. Lepas tu dia akan tukar ke TRS. Ni nampak. Mana lah? Oh, ni mic. Ini boleh cocok kat kamera. So boleh pakai untuk kamera juga. Sangat-sangat berbaloi guys. Ini aku tak silap aku beli RM18 kat kedai ustaz. Tali dia pun tebal. Tak mudah rosak. Selalu aku guna kalau mic lavalier aku guna yang ni lah. Okay, lepas tu aku beli mic ini Anitrox. Anitrox ni aku beli pun 100 lebih je aku beli mic ni. Ini pun sangat-sangat berbaloi bagi aku. Boleh guna untuk semua. Telefon boleh, kamera boleh, laptop boleh. Semualah. Ini Anitrox. Okay. Dan mic terakhir yang aku beli ni, jap, kena tutup sebab ada gambar orang. Saya beli mic daripada kedai Echo Shop. Dia type C tapi tak boleh guna. Dia tak boleh guna sebabnya dia tak detect. Dia kata USB dan does not support. So aku dah tengok dekat dalam YouTube kan cara penyelesaian dia macam mana kan. Dia kena beli adapter yang ada DAC tau. DAC. Tapi adapter tu mahal, 40 lebih. Daripada aku beli adapter mahal tu, baik aku beli mic kat kedai ustaz tu lagi satu. Kat adapter tu aku jumpa dekat ni lah, aku jumpa kat kedai ustaz. Mahal sikit. Okay. Ni lah mic besar yang ada satu lagi. Lupa pula dah depan mata. Tada! Mic. Apa orang panggil? Interview mic. Mic ni. Mic macam wartawan tu. Ya, aku ni aku letak macam kain ni nak so dia tersekat kat sini. Mic ni aku beli online. Kedai dia dekat Kuantan. Okay. Ni lah mic dia. Kotak dia. Kotak BUB. Bab apa? Bab mobile phone interview microphone. Yang ni harga dia dalam, kata silap aku, 80 lebih harga dia. Aku beli dulu. Okay. So itu je koleksi mic yang aku ada. Apa-apa korang boleh komen kat bawah kalau korang ada pertanyaan apa-apa ke. Okay. Jangan lupa untuk klik butang subscribe dan butang loceng. Kita jumpa next video. Assalamualaikum. Bye.